kepolisian sektor Kebon Jeruk berhasil ungkap beberapa kasus dalam 2 pekan terakhir. Polsek Kebon Jeruk di hadapan awak media menjelaskan tentang kejadian dan modus para pelaku tindak kejahatan. Kapolsek juga menyampaikan amanat dari Kapolres Metro Jakarta Barat untuk selalu bersinergi dengan 3 pilar agar terciptanya situasi yang aman dan kondusif. Rilis di mana 2 minggu belakangan ini kita melakukan penangkapan-penangkapan, ya, pencurian dari keberatan, kaca spion, 365, 2 minggu belakangan ini. Ini hasilnya 2 minggu. Paling menonjol ya kaca spion, ya, karena TKP daripada kaca spion ini, wilayah Kebon Jeruk ini, Cengkareng sama apa itu, banyak sekali. Dari Jakarta, Tim Liputan Tim Berata TV, salam Tim Berata. Ini kita amankan 2 tersangka untuk khusus kata.